saya, Amalia Ulfa Ramadhani, dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, melaporkan dari Pasar Parigi. Sebanyak 85% masyarakat telah sadar akan pentingnya pencegahan virus COVID-19 ini. Sebagian masyarakat telah menggunakan masker. Oleh karena itu, dihimbau kepada masyarakat yang belum menggunakan masker untuk dapat menggunakan masker agar pencegahan virus COVID-19 ini dapat diminimalisir. Terima kasih. Demikian laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tepatnya pada tanggal 13 Mei 2020, saya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran beserta dua orang anggota Dishub lainnya sedang berada di kawasan Pasar Cijulang untuk melaksanakan tugas penertiban wajib memakai masker guna mencegah penyebaran virus corona. Berikut kami tayangkan situasinya. Terlihat di sana ada beberapa orang yang tidak memakai masker dan anggota kami dengan sigap memberikan teguran beserta arahan agar masyarakat bisa paham arti penggunaan masker di saat pandemi corona ini. Adapun kebanyakan masyarakat di sini antusias sekali mendukung program pemerintah untuk wajib memakai masker demi kelangsungan aktivitas sehari-hari mereka. Lindungi diri dan lindungi semua orang. Saya Cica Mudrika, wassalamualaikum.